jinten, sebaiknya kita blender dulu. Karena kalau dicampurkan dengan bahan yang lain, biasanya sulit untuk halusnya. Agar mudah untuk di blender, bisa tambahkan sedikit minyak ya. Daging ayam bagian paha dan sudah aku potong kotak-kotak. Untuk besar kecilnya potongan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu tambahkan bumbu yang sudah di blender, kaldu ayam bubuk atau bisa diganti dengan garam. Kemudian madu bisa digantikan dengan gula. Lalu santan, kemudian hoisin sauce bisa diganti dengan saus tiram.